Bapak bedanya? Beda satu sen, Cik. Pak, mari. Oh, kau senyum ya? Kau pelikan aku? Hei, duit satu sen kalau dikumpul, kalau dah banyak, boleh dibuat rumah batu, tahu? Pergilah. Assalamualaikum. Apa kabar semua? Saya ini nama Haji Bakil. Saya ini orang kaya. Rumah besar. Motokar cantik. Saya ada dua orang gajian. Saya tidak beranak. Saya, istri saya, anak saya. Cantik. Boleh masuk meminang. Tetapi siapkan saja duitnya banyak-banyak. Ya enggak? Saya ni isteri Haji Bakil. Selama saya menikah dengan Haji Bakil ni, hidup saya cukup mewah. Makan cukup, pakaian cukup, tapi duit saja yang belum pernah saya tengok. Nama saya Manisa. Saya anak Haji Bakil. Bapak saya orang kaya. Tapi satu sen wang dia macam roda kereta lembu. Saya terpaksa bekerja sendiri kerana nak cari duit belanja hari-hari. Mata saya pedas. Nama saya ni Labu. Saya ni orang gaji Tuan Haji Bakil. Bukan jadi tukang masak saja. Macam-macam kerja saya buat dalam rumah ni. Pergi pasar, saya. Tukang masak, saya. Basuh pinggan, mangkuk, periuk, belanga pun saya. Basuh rumah tangga, basuh rumah kecil yang di belakang tu pun saya. Pendek kata, selagi belum tutup mata, kerja, kerja, kerja. Oleh sebab, saya ada seorang kekasih di kampung ni. Sebab itulah saya tak mahu minta berhenti kerja. Tunggu. Hai Adinda yang dikasih. Kerana Adinda kekanda makan pun tak lalu. Satu hari, satu sudu, satu sudu, satu sudu, tiga pinggan juga habis. Hai Adinda. Tuan-tuan jangan tengok. Hancur saya. Nama saya Labi. Saya ni drivernya Haji Bakil. Bukan driver saja, macam-macam kerja yang saya kena buat. Haji Bakil ni punya bakil, sampai baju driver ni pun kena pakai duit saya sendiri. Kalau turut-turut hati, lama dah saya berhenti. Tapi oleh kerana di dalam kampung yang saya tinggal tu ada seorang gadis. Gadisnya first class. Tuan-tuan nak tengok gambar ini? Nanti saya tunjukkan ya. Sekarang mari kita cerita pasal Haji Bakil. Haji Bakil itu memang orang kaya. Rumah dia besar. Kereta dia pun cukup cantik. Nak tengok keretanya? Itu di ujung sana. Cantik ke kan? Macam setan. Thank you.
Labi. Belum sampai-sampainya kita lagi, Labi. Halo. Hei, Labi! Kenapa kau kurung aku di dalam? Alamak, orang tua itu ada di dalam. Encik. Encik Haji dah marah, Encik Haji. Apa kau fikir aku mau yang dalam kanan enggak? Ya, Encik Haji. Ya, tidak, tidak, tidak. Kau lasing kau tadi. Jangan lasing. Bodoh. Siapa, Encik Haji? Kau lah. Ya, Encik. Bodoh. Bodoh. Siapa bodoh? Saya, Encik Haji. Betul. Baru pulang, Pak? Iya. Bagaimana perniagaan hari ini, Bang? Perniagaan mudah-mudahan bagus. Ya, Manisa belum pulang lagi, ya? Belum lagi, Bang. Entah kenapa pula lambat sangat dia pulang hari ini. Bertambah manis bini dengar. Alamak! Malam ini juga tak boleh mangkat! Angkat itu pun tak larat, Kak? Bukan tak larat, Cik. Saya... saya lemah semangat, Cik. Bodoh! Habis jangan mahas aku! Selalu kau berusahakan aku! Bila kau nak beri senang aku? Bila saya jadi memenang tinggi, Cik. Apa? Bila saya jadi bapak-bapak tinggi, Cik. Bodoh! 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 Tak apa. Kau lah! Ya, Cik. Bapak saya bilang hari ini, hari bodoh saya, Cik. Patutlah. Adindaku yang tercinta. Muka kau macam muka aku. Bila kita nak menikah? Cik Manisah baru pulang, ya? Tak apa. Biar saya masukkan bicycle-nya, ya? Labi? Ya, Encik. Kau tolong ambilkan surat khabaran buku-buku Pak Encik kau tu, ya? Baik, Encik. Nampak, Encik. Tolong ambil surat khabaran buku-buku Pak Encik kau tu, Labi. Lambat sedikit kau pulang hari ini, ya, Manisa? Iyalah, Mak. Banyak betul orang mengubah baju hari ini. Sampai tak menang tangan. Oh, begitu. Pak? Saya, nak. Di kedai Manisa kekurangan mesin jahit, Pak. Mesin? Dan Manisa rasa, Manisa nak ambil 3 buah mesin lagi, Pak. 3? Berapa harganya, nak? Tak mahal, Pak. Agak-agak dalam RM500 saja. RM500? Tak mahal. Abang? Pak? Oh, Pak. Oh, Pak. Bapak ni kalau orang minta duit aja dia pingsan. Abang kau tu memang begitulah, Manisa. Jangan-jangan dia pura-pura pingsan, tak? Pak? Oh, Pak. Abang? Pak! Oh, Abang Labu? Habis jahanam harta aku, Labu! Bencilah bapak ni. Memang dia pura-pura pingsan. Maafkan saya, Cik. Ya, tak usah! Bapak, mulai pula. Kau lah dah mampus. Bukan, Cik, bilang dengan suara. Bunuh! Setan! Lekas kau bawa, kau biar aku kemari. Baik, Cik. Kau bisik-bisik dengan anak kau. Kau bilangkan aku ni pura-pura pingsan, ha? Tadi abang bukankah pingsan? Macam mana abang boleh dengar?
Aku ni pensan pesen barulah. Kau mana tahu? Mana tu kabar aku ni? Lami! Lami! Jek! Kereta dah siap, Jek! Aku tak mau kereta lah, bodoh! Jek tak mau kereta nanti saya bawakan lori. Lori? Kan Lami elok ambok kepala kereta api kemari. Aku mau surat khabar lah. Oh, surat khabar. Ini yang saya sedang cari, Jek. Dari tadi kau mencari, belum jumpa suhu. Tadi dah jumpa, sekarang dah berkecai pula. Budak ni, jelas ni kau nanti, kau tahu. Labu, kali ni jaga baik-baik dan kasih jatuh lagi, ya? Sebetulnya, Cik, saya ada sawan, Cik. Bila terpekiknya, sawan saya datang, Cik. Kenapa nyaki sawan kau tu? Papa aku lah, Bu. Tidak, Cik. Lain tahun nanti sawan saya kasih kain, Cik. Bodoh! Shut up! Apa kau ini, Labu? Anggap itu pun tak larat ke? Bodoh! Ya! Kau pun syaitan juga. Ya, Cik. Syaitan! Syaitan gondok, Cik. Bodoh! Bapak! Ya! Kau dua orang pergi sana. Ini semua kau yang pasal lagi. Aku juga. Engkau tu. Aku. Yang kau pergi buat apa? Nak kau tahu aku punya sawan. Kau pergi buat apa? Aku anak mampus pun sawan. Sekali aku lupa. Kau nak malasin orang pula. Tangan pegang telinga. Buat ini, Cik. Kau ketambik. Benar? Badan muka kau. Dalam Manisa, jangan kau tunjukkan muka masam. Besok, bapak bagi kau uang 500 ringgit. Tetapi, ingat, satu tahun kau tak boleh minta apa-apa dengan bapak. Tahu? Baiklah, Pak. Manisa berjanji. Pak, tengok Bang Labu main mata dengan Manisa, Pak. Hah? Cakap! Dia, Cik. Bukan Tengji, dia Anji. Selalu yang mata dengan kau, Manisa. Abang Labu, Pak. Oh, kau nak keluar dengan aku, ya, Labu. Tidak, Anji. Apa? Tidak, Anji. Oh, kalau kau tak jaga mata aku, tutup mata kau. Aduh, gelap gulita. Putihnya macam beta. Macam kasin selamat. Hai, Haji Bakir. Sampainya hati kau mencucuk mata beta. Itulah abang, marah saja tak boleh ke? Selalu nak menggunakan tangan. Kenapa tu cucuk mata buta ni? Belum aku cucuk dah buta. Labu, kentang mana yang kena, Labu? Mari Pak Haji lihat. Tak usah, Encik. Ada lebih baik, Encik, jangan tengok. Penyakit ini boleh berjangkit. Encik, mari kita pergi, Encik. Penyakit itu menjangkit nanti susah pula. Encik. Tengok. Lagi buat layanan, Encik. Kau katakan buta mata kau. Macam mana pula nampak anak aku? Saya buta macam Encik pengsan juga. Kau sindir aku, ha? Bodoh! Setan! Bodoh! Setan! Kering darah, Encik. Jangan pegang aku! Sumpah tak pegang. Berdiri! Baik.
ini, sedang kau beli. Ah. Tangan pegang tiga. Hei, hei, hei. Tangan aku pegang. Tok ketampi. Kau ni bila nak nikah? Cukup tahun ni lah, Bu. Untunglah kau. Labi, mata air kau tu cantik tak? Oh, pendek kata dalam kampung ni. Tak ada siapa yang boleh melawannya lah, Bu. Tak ada siapa lagi dah. Cantiknya ada tengah macam muka aku ni? Macam kau nak buat apa lah, Bu? Kau jangan tengok aku dalam mata. Jangan-jangan mata kau ni terpleot tak? Kalau mata kau jadi macam mata aku, baru kau tahu manusia yang paling handsome labu. Handsome pun, Nun. Muka macam burung kakak tua, handsome. Hai, kau bilang muka aku macam burung kakak tua? Nanti lagi satu hari kau tahu aku siapa. Tak payah lagi satu hari labu. Sekarang aku dah tahu dah. Labi, bila aku terdengar saja suara Cik Manisa, aku teringat pada air aku. Aku pun begitu juga lah, Labu. Adi, buah hati apa? Indah payu. Labu, Labu, Labu. Minta tengok gambarnya, Labu. Ini rahsia aku. Kalau tuan-tuan nak tengok, saya boleh tunjuk. Tetapi mesti berjanji, jangan kasih tahu si Bahlul ni. Ini. Oh, ini macam ya. Kalau kamu ada matai, aku pun ada. Aku punya lebih lawar. Labi-labi, mari kita tengok sekejap. Labi-labi, mari kita lihat. Tengok, tengok. Pandai. Tentang gambar dia ni tak mau tunjukkan kita. Tentang gambar kita nak tengoklah. Baik. Kalau kamu boleh tunjuk, aku pun boleh tunjuk. Sekarang saya tunjuk pada tuan-tuan. Tapi janji, jangan kasih tahu si burung kakak tuan ni, ya. Cik, gambar siapa tu? Satu datang malam buta asyik dek tak berhenti berhentinya dek menjahit saja. Biarlah dia menjabang, nanti dia penat kan pergi dia tidur nanti. Memang kau selalu menyembelahkan anak kau, kelasing kan nanti baru ketahu. Labi, apalah nak jadi kita ni? Dah bertahun-tahun asyik tidur kat serambi aja. Kita ni orang gaji lah, Bu. Di mana suruh tidur, tidurlah kita. Asyik baik dia bagi dia tidur dekat serambi. Kalau dia suruh dia tidur dekat bumbung, barulah jadi monyet. Yalah. Maunya buatkanlah kita satu bilik. Jadi kita bebas bergerak, bebas baring, bebas tukar pakaian. Dulu dia buat bilik, tapi bila Pak Haji tidur, kamu merayah pergi mintip si Manisa. Tu dulu. Hei, Labi. Kalau orang kau kaya, kau ikut macam dia juga? Kalau aku kaya, aku tak macam Pak Haji tu. Pakai lawa. Ya, ketai.
Aku naik kereta besar. Bukan macam kereta tu. Kereta tu kereta marang perapu kepunden barang skaper. Aku bersandar. Ewah. Aku bisa rokok, kan? Pus. 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 Driver, big in nightclub, ya? Baik, Tuan Mr. Street. Tuan, lain tahun saya jadi haji. Dan apa nama kau? Bakhil. Bakhil? Bakhil bin Kedekut. Macam muka tuan kita, ya. Mau minum apa, tuan? Gin and tonic. Baik. Tuan? Iblis tonic. Iblis tonic mana ada, tuan? Setan and tonic. Setan lagi tak ada tuan. And bring me Haji Bakhil and tonic. Get out, get out. Tuan. Bodoh, terlalu bodoh. How is your business, Tuan Magistrate? You see, sekarang rakyat-rakyat di dalam negeri semuanya sudah insaf dan mereka tidak lagi melakukan perkara-perkara jenayah. Dan pada saya, sangat senang kerana tidak ada banyak cortes, you know. Dan saya sebagai magistrate merasa bangga. how's your business, John Doctor? Oh my God. Terlalu susah. Selama kuasa-kuasa besar menggunakan bom nuklear, banyak orang-orang yang sakit. Oh, pity. Sehingganya saya punya hospital, no more bed. Oh, pity. Pity. Ladies and gentlemen, tukang batu and tukang simen Dick Tracy and Jimen, Captain Marvel and Superman. Cincik dan tuan-tuan, saya lah Adi Sata sekali lagi berjumpa dengan Cincik dan tuan-tuan. Saya harap jangan jelah, ya. Cincik dan tuan-tuan, pada malam ini, dengan bangganya kami mempersembahkan malam internasional dengan para bintang-bintang pergawati yang cantik kita. Semuanya belum kawin lagi. Siapa nak minah? Saya lah agennya. Cincik dan tuan-tuan, untuk tidak membuang masa lagi, inilah dia Miss Jolly Kwan, pergawati yang pertama dengan pakaiannya yang diberi nama Rainbow atau Pelangi. Hai, minta-minta jangan hujan. Pergawati Jolly Kwan! Thank you.
Pati yang keempat, tidak lain, tidak bukan, ialah Pergawati dan juga bintang film Sarima. 34, 56, 34, tidak, tidak. 34, 22, 34. Pergawati Sarima memakai baju kebaya yang diberi nama Sukma Rindu. Sukma Rindu. Pergawati Sarima. Have a drink, Tumnesin. Haiya, sekarang lagi satu kali itu. Pergawati, jodi kuang atau satu kali lagi kedua atau pakai manyucong sama. Pergawati, jodi kuang dengan pakaiannya cong sama. Saya tahu, bukan lembu atau kambing saja mempunyai hati. Bintang pun ada hati. Tapi saya suka makan hati ayam. Nah, inilah dia. Pergawati Sarima dengan pakaian kebaya yang diberi nama Bintang Hati. Relax, don't miss it. Have a drink. Encik-encik dan tuan-tuan para hadirin yang terhormat, dengan ini maka tamatlah sudah pertunjukan pakaian internasional yang telah diselenggarakan oleh pergawati-pergawati yang cantik cerita tadi. Semoga kita berjumpa lagi pada esok malam. Inilah Ajis Sata mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat malam. Pergawati, sudah pun selesai. Tuan Magistrat, saya minta diri. Baiklah. Selamat malam. Selamat malam. Tapi muskil di hati. Siapa mau bayar? Tuan Magistrat, bayar sendirilah. Oh, ya, terima kasih. Pergawati Sarima, maafkan saya. Terima kasih. Oh no, my name Labu. No. Dr. Labu. My degree KAMLR full stop. FETAN. That's all. I have seen. Thank you. Waktu saya di Eropa, banyak juga saya lihat gadis-gadis yang muda-muda belaka. Tetapi hati saya tidak cinta. Apakala saya lihat Sarima dengan
Tak semena-mena asmara saya bergelojak. Saya harap dengan senang hati, terimalah ini bunga sebagai cinta dari saya. Thank you. Jam belum lagi 12, pejabat hari belum lagi tutup. Ada lebih baik kita pergi kawin. Apa itu? Principal, apa yang mesti fikir? Kita tak boleh pindah dari sini. Adik, mana anggur dulu? Mana anggur dulu? Apa yang mesti kami. Raga Wati Serima, sungguh cantik. Saya sungguh berbesar hati melihat Raga Wati dengan pakaian yang sungguh cantik. Bikin ini masyam, bikin hati saya goncang. Dong 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 dong, macam motorboat. Yang saya, Lavi, Magistrate, Degree LEMBO. Ya, sudah kawin? Belum, ya terimalah ini bunga. Silakan duduk, silakan duduk. Begini, Pergawati, sebenarnya saya masih juga belum kawin, you know, masih di dalam itu lengkungan, what do you call it, anak darah sendi, you know. Boleh saya duduk sana? Terima kasih, Pergawati, terima kasih. Oh, begini, kenapa ini bangku goncang-goncang, ya? Oh, tidak, boleh saya pegang? Terima kasih, Pergawati. Oh, begini, saya juga manusia yang, you know, handsome, you know, suka kawin sama saya. Betul. Terima kasih, Pragawati. Mari kita kawin. Ayo, Tuan Messi. Sakai. Tuan Dokter, apa bikin di sini? Oh, kebetulan saya kekurangan saksi. Kalau lebih baik Tuan Dokter menjadi saksi, saya mau kawin dengan, you know, Pragawati Sarima. How nice. Tuan Messi, jangan suka potong orang punya jalan. Itu perempuan saya yang punya. Mana boleh. Ini perempuan saya yang punya. Mana boleh. Ini perempuan saya yang punya. Hey, Tuan Doktor. Kalau kamu betul-betul keraskan hati, saya nanti samam di dalam court. You know court? Itu mahkamah lah. Dan di sana nanti, kamu akan didapat salah karena masuk di dalam bilik Pragawati dengan tidak meminta keizinan. Dan saya, Magistrate, akan menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun kerja berat. Oh, Magistrate, kau manusia yang tidak mengenang orang punya jasa. Apa jasa ada? Oh, waktu kau sakit mau mampus, siapa operate kau? Aku. Dr. Labu. Kalau aku tahu ini macam kau punya perangai, ada lebih baik aku bagi kau 1 injection. Kau go LG bawah. Hei setan, siapa yang bisa di luar aku? Astagfirullahaladzim, apa kita dah nyanyi, Labu? Jangan kita nyanyi ngangan dah. Ngangan? Mari kita tidur lagi, Labu. Geli hati aku. Majesty, muka ni. Doktor. Doktor ayam. Jadi orang kaya pun tak guna dah. Sebab? Tak ada kebebasan. Aku lebih suka lagi di hutan. Hutan? Haa. Jadi apa kau? Nak ada sang rajuna tapa? Apa dah sang rajuna tapa? Kau tak tahu. Di hutan, bebas. Nak ke sana, nak kemari, boleh makan macam-macam buah. Buah Melaka boleh makan tak? Jangan katakan buah Melaka. Buah Johor, buah Negeri Sembilan, buah Pahang boleh makan. Buah Gedungak ataupun boleh makan. Boleh kawan dengan binatang-binatang. Boleh kawan dengan monyet. Monyet? Haa. Tak jadi apa? Jadi Tarzan. Oh.
Oh, bila Tazan panggil, semua binatang-binatang tidak datang. Cuma satu binatang tak mau datang. Eh, siapa itu? Babi hutan. Eh, kalau agaknya Tazan tu panggil binatang, binatang, mari. Binatang, mari, mari. Gitu ya. Eh, kamu begitu. Tidak. Dia pekik. Pekik? Ha-ha. Macam mana dia pekik? Dia pekik macam ni. Hei, macam rombang. Eh. Lalat. Aku pekik bukan panggil kau, panggil gajah lah. Mana binatang-binatang ni semua? Ah, tak boleh jadi. Bukan kau macam Haji Bakil. Aku sepupu Haji Bakil lah. Oh, patutlah ada bulu. Tazan pakai keris. Haa, Tazan melayar lah. Ah, sudah, jangan banyak cakap, ambil makan aku. Tep surat mantar ke mana, Tazan? Hantar dengan sepupu kau dah, Haji Bakil, minta naikkan gaji, tahu tak? Hari-hari makan buah sampai aku nak fed up. Hari ni aku tak mau makan buah. Aku nak makan nasi. Tazan, mana yang makan nasi? Jangan jawab. Pergi ambil aku punya nasi. Aku mau makan nasi. Pergi. Aku tak makan nasi. Kau bawa nasi dengan ikan bilis. Memang kau tak boleh harap lah, Cita. Apa kau bikin, Tazan? Bikin sambal belacan. Tazan tak makan belacan. Diam! Nanti aku losing kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rimau bagi salam. Apa? Engkau fikir Rimau tak bagi-bagi salam kah? Rimau, kenapa muka kau macam labi? Labi anak saudara aku dah. Tazan, aku satu minggu tak makan. Aku bau daging manusia. Aku nak makan kau, Tazan. Baik.
Kalau kau berani, kau mari. Ada air. Rima ni setan lebih daripada aku. Rima mana ikut engkau? Aku Rima educated, tak ada ikut. Rima sekolah. Kau nak minta gaji lebih dari gaji bakil ya? Limo, engkau memang jahat. Kau tengah kaki belakang ya? Apa saja budak-budak setan ya? Allah. Hei, budak-budak setan, kau belum duduk lagi? Hei, tengah malam buta kau main tenteng di atas serambi ya. Besok pagi tak boleh kau main tenteng di halaman. Kulasing kau nanti kau baru tahu. Tio! Aduh! Kenapa, kenapa, Cik? Tangan aku dah sepi lah. Patutlah. Rabu, rabu. Tazana Rima lah, macam lah. Adakah Rima tenaga di belakang bukan kuda? Ada saja engkau ni tadi. Tuan-tuan tu dah pergi. Aku pergi ke hutan jadi Tazen. Tazen buat apa? Tak baguslah. Kalau kau tak mau jadi Tazen, kau nak jadi apa? Aku nak jadi cowboy. Cowboy lah bagus. Kalau aku jadi cowboy lah, aku nak jadi sheriff. Kerja aku tangkap gangster. Gangster datang saya aku. Ciu. Gol. Kau fikir senang nak tangkap gangster? Macam mana kau boleh kenal ke gangster? Itu tak susah lah, Bu. Ya, ada kertas lah, ada surat khabar gitu. Adalah muka gangster tu. Ha? Ada yang reward RM5,000, ada yang reward RM10,000, reward sana, reward sini. Untuk Jesse James, Frank James, reward. Saya mau minum. Hey boy, sini! Muka kau betul macam Haji Bakhil. Itu datuk saya. Oh, ni cucu Haji Bakhil lah. Patutlah. Kau pinjam uniform aku ya? Aku pinjam sebentar. Diamlah. Okeylah. Mau minum apa, Jesse? Mau minum bir? Mm-hmm. Brandy? Whisky? Oh, saya mau minum air susu. Cowboy mana boleh minum air susu? Jangan jawab! Aku tembak engkau mau kau tahu! Mati aku.
Siapa kau? Apa dulu kau tak pergi sekolah kah? Kau tak boleh heja ni ya? Sheriff lah. Kenapa bukan kau macam lagi? Apa kau kasi tahu orang nasib baik orang tak ada kat sini? Diam-diam sudahlah. Bila aku mimpi saja kau datang. Asal aku mimpi saja kau datang. Kau ni memang kacau daun lah, Labi. Kau fikir kau adik Jesse James aku takut kah? Lepas dah, Jesse James hutang aku 30 sen makan nasi lemak belum bayar lagi, kau tahu tak? Kalau kau mau kenal aku, ini dia. Adik Nat King Cole. Sekarang mari ikut aku. Aku nak tangkap kau. Okey. Kalau kau berani, kau tangkap aku. Oh, melawan ya. Pasal labu. Kau punya maulah, Labi. Kau lah mula-mula buka cerita ni. Macam-macam hal kau bawa, Labi. Besok pagi pukul 6 nak cuci kereta. Aku esok pagi pukul 6 nak cari kayu. Nak cari kayu.
Sudahlah, Labi, jangan menangis. Sudah satu bulan lebih Labu meninggalkan kita. Jangan-jangan dia dah mati dimakan harimau. Limau? Ha. Labu mati makan limau. Kesian, Labi. Janganlah menangis lagi. Mari mancik pujuk, ya. Tak boleh mancik. Penyakit saya ni tak ada siapa pun yang boleh pujuk. Penyakit saya ni penyakit semput. Yang boleh pujuk. Anak main je saja. Manisa, pergilah pujuk Labi tu. Sudahlah, Abang Labi. Pegang kuat-kuat sikit. Yes, sir. Send the manager right now. Very well, sir. You know Haji Bekel, the son of Haji Kitiku? Yes, sir. You go meminang anak dia. And then you bring orang putih belah 15 tu apa? Oh yeah. Bawa 15 orang angkatan perminangan. And you go now and write it. Yes, sir. You know? this manager. And now, Haji Bahild, I'll sing you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya membawa angkatan meminang. Oh, meminang. Silakan, Nek. Saya ni wakil dari tuan besar saya. Kedatangan saya kemari ialah untuk meminang anak tuan Haji Kedekut. Kedekut? Aku ni nama Haji Bakil lah, bukan Haji Kedekut. Bukan sama je tu, bang. Janganlah kau. Kan lagi mulia nama Haji Bakil daripada Haji Kedekut. Oh, maafkan saya. Maafkan. Tuan Haji? Ya. Nampak si kau tu berpiti orang. Gadang ngantanya, bang. Anak-anak saya lah kau. Membuka kedai gadang gitu. Bekal menantu kita kau terbilang orang kayu. Tahu lah dia mengiranya. Saya bersetuju. Tetapi siapa orang yang bekal jadi menantu saya? Oh ya, Tuan Haji. Saya ada bawa gambarnya. Cuba Tuan Haji lihat sendiri. Labu! Bekas orang gajian kita! Iya, bang. Tuan Haji, namanya bukan Labu. Kalau tak si Labu, siapa namanya? Haji Labu. Haji Labu. Hai, kau nak melebih-lebihkan daripada aku pula, Labu. Baru satu bulan kau meninggalkan aku. Kau dah jadi Haji. Yang harus tahu aku, di bulan depan ini kapal Haji baru nak berlayar. Bilang kau pergi ke Mekah. Kau dengar? Kalau inilah orang yang bakal jadi menantu aku, aku tidak sudi. Ya! Bah! Diri koyak main kamar. Nek ni Sim. Sim.
my water face. Yes, sir. Yeah. Tok no jalan, sir. Yeah. No jalan and no road. No jalan and no road. You Haji Bahil. I don't know where I'm going, to the hell or to the heaven. All right. I get it. I don't like jalan. Di dalam ramalan saya, Tuan Haji Labu akan dapat kawin juga dengan perempuan ini. Ada bawa gambarnya? Ada. Ini gambarnya. Perempuan inikah yang Tuan Haji Labu gila? Ya. Bukan cantik. Perempuan ini? Ini gambar bapak saya. Ini gambar monyet saya. Saya salah gambar. Ini gambarnya. Taruhkan gambar ini di dalam botol. Kemudian gantung dengan tali. Apabila tali itu putus, berarti cita-cita Tuan Haji itu akan sampai. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Baik, Encik. Anissa. Aku fikir kau tidur. Rasa kau Haji Bahil. Ini kali tidak ada bumbu boleh mengubat anakmu. Selain daripada aku, Haji Labu bin Kundur. Tuan Haji tak mati. Dia pingsan buat selama-lamanya. Terkena perbuatan orang. Perbuatan orang? Tangan-tangan Labu tak, bang? Boleh jadi. Tok Dukun, dapatkah Tok Dukun mengobat anak saya? Labi, kemana pula lah budak ni? Labi! Pendeta yang mulia, menjelmalah kau. Menjelmalah kau di hadapanku.
menjelmalah kau. Wahai pendeta, payah kau bercerita. Aku tahu segala-galanya. Keluar tanganmu. Geliga itu besar khasiatnya. Segala macam penyakit di dalam dunia ini boleh sembuh. Dengan syarat merendamkan geliga itu ke air. Boleh sapu ataupun minum jika perlu. Terima kasih. Pendeta. Terima kasih, pendeta. Dukun dah berpuluh-puluh. Doktor dah berbelas-belas. Anak kita, Manisa belum juga sembuh. Duit dah banyak habis. Hidup saya tak pernah jumpa penyakit yang serupa ini. Saya harap Tuan Haji carilah bomo yang pandai. Saya pulang dulu, Tuan Haji. Inci, saya sanggup menyembuhkan penyakitnya Manisa. Apalah kepandaian kau, Labi. Jikalau Inci izinkan, sekarang juga saya ubatkan dia. Kau cobalah. Tapi kalau tak baik, lasinglah. Apa nak? Sudahlah, syukurlah kepada Allah. Haji tak sangka yang kau itu begitu pandai, Labi. Sekarang minta apa saja yang kamu minta. Minta. Asal jangan duit. Saya. Cakap. Saya. Cakap. Jangan malu. Cakap. Saya nak kahwin dengan Pak Haji. Kau nak mampus, kau nak kahwin dengan aku, Labi. Bukan dengan Pak Haji. Dengan anak Pak Haji. Baiklah. Singapura.
waktu malam lampu neon indah berkilauan gedung tinggi kemerlapan sungguh megah tiada bandingnya. Sejak dulu Datuk sudah Singapura tak kurang kisahnya. Antaranya paling dahsyat ikan toda langgar sinar. Zaman pun berubah sudah kini negeri makmur tambah permai Singapura makin indah rakyat hidup. Singapura maju jaya, tetapi langit aman dan sentosa. Makin hari terbang, Pak. Surat terbang? Apa tulisnya? Haji Bakhil, malam ini aku akan datang merampas Manisa. Tanda tangan, Robin Labu, adik Robin Hood. Hai, baru jadi haji dah pindah ke Robin? Baik, kalau betul dia nak merampas aku, ini malam juga aku kumpul orang kampung, aku menangkap dia. Malam ini, di rumah Tuan Haji Bakhil, banyak orang jaga. Tuan Haji Labu ambil serbu ini, tiup. Dan semua orang mesti pingsan. Paham? Ah, saya paham. Dan saya ucap banyak terima kasih. Banyak terima kasih. Terima kasih kembali. Rasan kau Haji Bakhil. Begini kecuk, Mia Cuk Dukun. Tu dukun pun pingsan. Kanda, Dinda tak sangka yang Kanda sayang betul-betul pada Dinda. Siapa tak sayang bini, oi? Kali kalau dia datang, aku bagi pang dia berkicai mukanya. Pandaikah bang menembak tu bang? Andai juga, masa kecil aku belajar menembak bukan senapang pistol. Pistol yang macam mana tu bang? Pistol air lah. Hmm.
penambang ngantuk sangat nih. Ya Allah. Abi, Dinda terasa mengantuk betul. Baguslah. Jangan cakap pelat orang putih lah. Kau punya kabar, ya? Aku tangan kosong. Ini macam tidak ada lagi. Baik. Labu-labu, kau ni orang kaya, bukan? Ya, kaya. Aku percaya rumah kau tak ada lampu macam ini. Ya, di mana kau beli? Labi, kau pukul curi, ya? cantik kasut kau lagi. Kau jangan bodoh. Kasut aku tak cantik, kasut kau lagi cantik. Tentulah ni mahal. Aku juga yang kena. Bangun kau. Kau datang nak merampas isteri aku, ya? Ayo, diam. Kau Eh, Labu! Engkau tu mimpi, Labu! Mimpi kepala otak engkau! Ini dia! Haji Bakil tua kutuk, tua tak sadar diri! Apa? Kau bilangkan aku tua kutuk! Barul! Sedan! Siapa sedan? Aku bukan sedan! Aku Haji! Haji Labu! Kau sedan! Kau sedan Bakil! Bengkil gut! Labu! Kenapa aku Labu? Kenapa kau pura-pura bikin tak tahu, ya? Kau sanggup tolak pemandangan aku. Kau kawinkan anak kau dengan Jelabi. Kau tengok. Kau tengok. Aku lesing kau. Eh, Labu. Engkau itu mimpilah, Labu. Diam, sedan. Bang Labi, tolong keluarkan basikal Manisha, Bang Labi. Baik, ya, Manisha. Ah!
Ha, itu dia pujaan hatiku. Manisa, ada lebih baik kau minta cerai dengan Labi. Minta cerai sekarang juga. Cerai? Ha. Bila saya kawin dengan Abang Labi? Ha? Jangan-jangan Abang Labu ni bermimpi, tak? Ha? Mimpi? Maaf. Maafkan saya, Cik. Maafkan saya, Cik. Encik baik. Saya setan. Oh, ini kerja kau, ya? Rupanya kau ada hati pada anakku. Tidak, Encik. Saya ada hati. Saya ada jantung. Diam! Pergi ke sana. Baik, Encik. Ah, Labi, kau pun berdiri juga di sana. Ah, kau dah tahu? Belum aku suruh kau dah bikin. Ada muka kau, setan.